Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini mekanik kita mau servis full Vario 125 LED, yang mana motor ini katanya udah lama tidak diservis. Sekarang mau servis injection sama filter, terus ruang CVT-nya dibersihin karena udah lama nggak diservis. Ini motor mau dipakai buat perjalanan jauh nih teman-teman. Nah, kita sekarang mau servis full. Nah, ini udah diisi, mau diimbus dulu ya teman-teman. Dengan penanganan mekanik kita dari bakul ngebul, oke, kita nyalain ya. Nah, kita nyalain. Ini diisi kurang lebih dengan cairan injektor kurang lebih 20 ml ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai mesin mati ya. Ini dinyalain dengan tekanan 40-50 PSI. Kita tunggu sampai mesin mati supaya kotor-kotor pada throttle body, pada ruang bakar, supaya bersih. Oke, kita skip aja ya supaya durasinya tidak lama. Nah, ini udah habis ya teman-teman cairan radiatornya. Jadi sekarang kita copot. Nah, sekarang kita mau buka ruang CVT ya. Ini kemungkinan debunya udah nempel banyak. Tuh Mas Bro, ini udah kotor nih ya. Banyak debu-debunya. Kelihatan ya debunya. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman debunya. Tapi tidak ada yang bocor ya Om? Sil-silnya aman. Aman. Sil ada tetesan oli-oli. Sil-silnya aman nih teman-teman. Jadi kita cukup bersihin aja ya dari debu. Oke, kita nyalain lagi. Udah kita bersihin ya, ruang CVT-nya udah bersih, udah disemprot. Ini sil-silnya aman, tidak ada bocor. Sekarang kita tinggal pasang-pasang lagi.
Baik Mas Bro, sesudah kita tes, udah di servis. Om coba tes Om. Ternyata enggak, top speednya ngedrop nih teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang mau kita akalin, mau kita ganjel, bukan TPS-nya. Jadi ini terkendala pada top speed-nya. Begitu gas putaran atasnya malah ngedrop lagi ya teman-teman. Sekarang kita mau akalin. Jadi ada yang error pada sensor TPS ya. Jadi bukaan atasnya, nah sensor ini teman-teman, yang bawah ini TPS, yang ini. Jadi pada saat digas ininya, pada putaran atasnya ngedrop. Kita mau akalin ya dengan cara diganjel. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jelas nggak? Nah ini, nah nanti pada harusnya segini. Kalau misalkan laba segini, ini ngedrop. Kita mau ganjel pakai apa? Ini Om, pakai bekas selang bensin. Pakai selang bensin kita. Untuk ukurannya ini 1 cm aja ya. Kurang lebih segitu ya. 1 cm. Nah teman-teman, dengan cara seperti ini ya, masukkan selang bensin atau apa aja lah, kira-kira bisa mengganjal pada ini, bukan ini, bukan TPS. Nah, oke, sekarang kita coba. Oke, sekarang udah oke ya, tidak ada ngedrop-ngedrop lagi, tidak loyo lagi pas putaran atasnya. Oke, sekarang tinggal pasang. Oke, sekarang kita tes dulu, teman-teman. Mantap ya, wis. Oke, mantap Mas Bro. Ini hadiah buat customer kita ya, yang udah servis. Kita kasih kaos dari. Silakan buat teman-teman yang mau servis full injeksi dan dapatkan kaos menarik dari Bakul Ngebul ya teman-teman. Ini Mas. Oke. Thank you. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman ya yang mau servis full injeksi, dapatkan kaos menarik dari Bakul Ngebul, stok terbatas ya teman-teman. Silakan datang aja ke bengkel Bakul Ngebul buat dapetin kaosnya. Oke Mas Bro, itu motornya udah siap dipakai, semoga
awet, selamat sampai tujuan. Oke, juga buat para subscriber, sekian dulu video singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih udah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.